ini hadir You Age Revolution Golden Age Refining Serum dengan ekstrak pomegranate, hyaluronic acid, bebas alkohol. Meremajakan kulit dan meregenerasi sel, mencegah kerutan, membuat kulit lebih kenyal, menjaga kulit tetap sehat dan kencang. Favoritnya anti-aging serum di Indonesia. Golden Age Refining Serum dengan natural ingredients. You, long-lasting beauty. Inner strength brings out your true beauty. You, Biomacera Advanced Booster Serum. Boost your inner power of skin. Patented formula with a bifidus prebiotic, ceramides, and tulsi. Helps balance microbiome, strengthen skin barrier, and rejuvenate skin for a youthful glow. Skin is hydrated, smoother, and looks radiant. Biomacera Advanced Booster Serum. You, long-lasting beauty. Healthy makeup bukan hanya mitos. Long-lasting hybrid skincare foundation. Nutriair Plus Velvet Liquid Foundation dari U-Beauty. Diformulasikan dengan LifeStay Technology dengan ketahanan 24 jam, menutupi ketidaksempurnaan dan mengurangi kilap wajah. Extra Immortal Flower membantu menjaga elastisitas kulit. Healthy skin inside out. Nutriair Plus Velvet Liquid Foundation. You, long-lasting beauty. Setiap hari, aktivitasku selalu padat. Tentu aku harus terlihat fresh. Untungnya, aku ditemani You Nutriwear Series. Dengan kandungan LightStay Technology, Nutriwear Velvet Liquid Foundation-nya membuat makeupku tahan sepanjang hari. Aku lebih pede berjalan di bawah matahari karena kulitku terlindungi kandungan SPF 25 PA++. Aku bisa bertemu teman, klien, dan online meeting. Bahkan untuk kegiatan hingga malam hari. Gak perlu khawatir, tinggal refresh aja. Aku juga bisa kencan di malam hari, dan kulitku tetap ternutrisi. You, long-lasting beauty. Selamat siang untuk teman-teman yang sudah hadir nih. Aku mau sapa-sapa teman-teman semuanya nih, karena hari ini kita langsung live dari 3 platform ya. Ada dari YouTube, ada dari TikTok, dan juga ada di Instagram. Nah, aku mau perkenalan dulu nih ke teman-teman semuanya yang lagi nonton mungkin nih. Aku Iman Mirzar yang bakal nemenin kalian semuanya sampai rangkaian acara hari ini selesai. Nah, aku juga mau mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang lagi nonton baik di YouTube, TikTok, dan juga Instagram. Selamat datang di virtual event Female Daily dengan You Beauty. Nah, jadi hari ini kita bakal seru-seruan bareng pastinya. Tapi sebelum aku bakal ngomongin tema acara, bakal ngomongin kita akan ngebahas apa aja sih nih. Nah, sebelumnya aku mau menginfokan dulu ke teman-teman semuanya. Di acara siang hari ini itu bakal ada giveaway gede-gedean yang pastinya kalian semua gak boleh ketinggalan dan gak boleh kelewatan. Jadi giveaway-nya ini akan ada hadiah voucher OVO senilai Rp500.000 untuk 10 orang pemenang, dan juga akan ada 3 hampers menarik buat teman-teman yang mau mengikuti giveaway-nya. Jadi ini teman-teman yang lagi nonton gak boleh kelewatan. Aku giveaway-nya gimana aja caranya ya. Giveaway yang buat kalian nih ya yang mau dapat hadiah 3 box set Skin Energy Serum. Gampang banget ya, nggak perlu repot-repot. Ini dikhususkan teman-teman yang nonton di YouTube ya. Jadi kali aku akan tanya aku akan memberikan pertanyaan. Nah, nanti kalau misal aku memberikan pertanyaan, kalian bisa langsung aja jawab di kolom komen dengan formatnya nama _ Instagram _ Ini contoh ya, namaku Imani, username-ku Imani, Instagram-ku Imani. Jawabannya, ya mantap misalnya ya, jawabannya kayak gitu. Kalian udah bisa menjawab itu, pastiin kalian follow juga Instagram-nya youbeauty_id. Karena penting banget buat semua teman-teman berpartisipasi dan ikutan gue ini wajib buat follow Instagram-nya @youbeauty_idn. Jadi pasti ini kalian harus nonton videonya sampai selesai, acaranya ini sampai selesai, dan juga wajib banget buat kalian follow Instagramnya youbeauty_idn gitu. Nah, aku mau ulang lagi nih giveaway buat teman-teman semuanya.
cara pertama giveaway-nya adalah kalian buat teman-teman yang lagi nonton nih dan mau mendapatkan hadiah 3 box set Skin Energy Serum. Nah, kalian wajib banget nih nanti di tengah-tengah acara aku bakalan langsung ngasih pertanyaan ke kalian. Nah, jadi aku bakalan langsung ngasih pertanyaan ke kalian nih, jadi pastiin buat kalian harus pay attention sama semua pertanyaan aku nih di tengah-tengah acara nanti, dan juga wajib again and again nih, wajib banget buat follow Instagramnya youbeauty_idn. Dan juga gak cuman itu doang nih, buat kalian masih ada 2 giveaway lainnya. Itu aku ngomongin giveaway yang pertama ya, ada giveaway yang kedua nih buat teman-teman semuanya. Buat kalian juga nih yang lagi nonton acara ini, event live hari ini, kalian juga bisa share keseruan hari ini ke Instagram story kalian, dan nanti akan ada 5 orang pemenang dengan hadiah 500.000 OVO. Jadi pastiin nih buat teman-teman yang mau dapetin OVO senilai 500.000 rupiah, gak boleh kelewatan. Langsung aja share-share kegiatan seru di event live hari ini dengan caranya nih. Ini ada banyak banget detail nih di sebelah sini nih yang gak boleh kelewatan. Sebelah mana? Oh ya, sebelah sini nih. Bisa dibaca nih, jadi kalian wajib banget buat tag at Female Daily Network dan juga at youbeauty_id. Hashtagnya itu adalah hashtag your skin manager, hashtag youseemwhite377, dan juga hashtag FDN virtual event, hashtag FDXU. Dan juga pastinya nih untuk ketiga giveaway yang aku infoin ke teman-teman semuanya, kalian wajib banget follow Instagramnya youbeauty_idn, karena nanti semua pengumuman pemenang akan diumumkan di Instagramnya youbeauty_idn. Nah, ini detailnya ya teman-teman, jadi detailnya dicatat nih, wajib banget dicatat ya, jangan sampai ada yang kelewatan. Itu masih giveaway ketiga guys, tenang aja, ada giveaway satu lagi nih. Aku akan info aja buat kalian nih yang emang suka ngedit-ngedit atau suka bikin video-video reels. Nah, jadi kalian bisa langsung aja bikin konten reviews You Skin Energy di Instagram feed kalian ataupun Instagram reels kalian, dan tag ke @femaledailynetwork, @youbeauty_idn, menggunakan hashtagnya again and again nih. Aku udah capek nih ya, kalian bisa baca detailnya di sini, langsung dicatat guys, di foto biar nggak kelewatan. Dan buat teman-teman yang mengikuti giveaway ketiga ini juga akan mendapatkan hadiah OVO sebesar 500.000 rupiah untuk 5 orang pemenang. Nah, pengumumannya akan diumumkan pada tanggal 1 Februari. Jadi wajib banget follow Instagramnya You supaya kalian buat para pemenang nggak kelupaan dan nggak kelewatan pastinya. Oke, nah itu dia tadi 3 giveaway yang wajib banget kalian ikutin nih ya. Nah, aku langsung aja mau info ke teman-teman semuanya. Selamat datang again and again, dan juga selamat hadir buat teman-teman yang lagi nonton di 3 platform berbeda nih. Mungkin ada yang baru masuk. Aku langsung aja mau menginfokan kalian, tema event kita hari ini adalah breakdown the most recommended skincare solution with You Skin Energy. Tepuk tangannya mana dong teman-teman semuanya, boleh. Yeay. Nah, sebelumnya nih aku mau langsung aja menginfokan dulu nih ke teman-teman semuanya. Pastinya banyak banget nih ya, wanita-wanita especially di masa-masa kayak gini, apalagi dari 1 tahun yang lalu, fokus banget untuk mendapatkan kulit wajah yang optimal gitu ya. Karena biasanya banyak banget masalah nih, semenjak pakai masker aku jadi kulitnya gampang breakout, atau yang tadinya gak beruntusan aku jadi beruntusan nih sekarang. Jadi pasti kalian rajin banget nih pakai toner, pakai masker, pakai serum, nyoba serum-serum untuk mendapatkan hasil kulit yang optimal. Nah, memang tidak dapat dipungkiri banget nih, masalah wajah tuh sering banget datang dan pergi, especially di masa-masa kayak gini nih ya. Permasalahan kulit tuh kayaknya aku sering banget denger, "Kak, aku kok tadinya gak gini, sekarang jadi gini ya. Kak, aku sebelumnya kulitnya gak bermasalah, tapi kok sekarang semakin aku stres mungkin, atau ada hal-hal lainnya, kok kulitku jadi gampang banget bermasalah ya." Nah, aku mau menginfokan juga nih ke kalian ya. Tenang aja, You Beauty ini hadir ke kita semua nih, ke masyarakat Indonesia dan juga wanita Indonesia khususnya, untuk berkomitmen dan menjunjung tinggi filosofi dari brandnya, yaitu adalah long lasting beauty. Nah, jadi teman-teman harus ingat nih ya, nggak cuma beli produk ngasal-ngasalan, tapi kita juga harus tahu betul nih tentang motivasi brandnya, tentang slogan dari brandnya, karena biasanya itu akan itu juga yang bisa mengoptimalkan produk-produk dari yang brand buat gitu. Nah, salah satunya You Beauty ini yang berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menawarkan produk berteknologi inovatif yang menyerap kebaikan dari alam,
tapi juga memberikan kecantikan yang lebih tahan lama gitu pastinya. Terinspirasi dari kecantikan para wanita di Indonesia untuk tampil percaya diri dan juga memperlihatkan kecantikan mereka yang sesungguhnya. Untuk mengatasi berbagai masalah kulit wajah, You Beauty kali ini merilis inovasi serum yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan para penggunanya. Jadi hari ini nih kita akan membahas tentang ini, dan aku tidak akan sendirian pastinya karena akan ada Kak Tasya Farasya, Dr. Claudia Christine, dan juga Kak Nurul selaku brand representatif dari You untuk ngobrol-ngobrol mengenai produk terbarunya You. Namun sebelum itu nih, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama narasumberku sore hari ini, aku mau minta dulu nih dari tim Female Daily Network untuk memberikan kata sambutan. Tapi karena aku udah ngomong dari tadi dan aku lagi berbaik hati nih ya, aku mau langsung aja buat teman-teman nih, aku akan memberikan pertanyaan pertama. Ini dikhususkan buat teman-teman yang nontonnya di YouTube ya. Hai teman-teman YouTube, nih aku langsung aja mau ngasih pertanyaannya. Apa makna dari tagline You Beauty, Long Lasting Beauty? Ini kayak tadi dosen Ima nih udah ngejelasin nih tadi di atas ya. Harus inget ya, ini karena baru 2 detik atau 3 detik yang lalu aku jelasin secara ringkas. Nah buat kalian yang mau jawab caranya gimana? Caranya langsung aja tulis nama kalian, tulis username kalian, dan juga tulis jawaban. Langsung tulis di kolom chat ya, di kolom chat atau di kolom komentarnya YouTube gitu. Jadi buat teman-teman YouTube yang lagi nonton, aku persilahkan nih karena nanti akan dapat hadiah nih ya. Dapat hadiah 3 set hampers dari You Beauty yang pastinya kalian gak boleh kelewatan. Oke, aku ulang lagi dulu kali ya pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apa makna dari tagline You Beauty, Long Lasting Beauty gitu. Oke, pastiin teman-teman langsung jawab sekarang. Nanti pengumumannya akan ada 1 Februari. Nah, tanpa perlu berlama-lama nih, masih gak bosen ya teman-teman semuanya ya, aman ya. Yang nonton di TikTok halo, yang nonton di YouTube halo, dan juga Instagram. Aku langsung aja mau mengundang Debbie Serafina selaku Head of Business Development Female Daily Network untuk memberikan kata sambutan. Silakan Kak Debbie. Hai Cici Debbie, silakan Cici Debbie. Halo, thank you Imani. Oke, halo Kak Tasya, halo Dr. Claudia dan Kanu. Juga teman-teman FB member semua yang ada di Instagram, di YouTube, aman ya. Selamat siang semuanya. Semoga teman-teman dimanapun kalian berada sehat selalu. Selamat datang di acara Female Daily X Hunt ini, yaitu semuanya the most recommended. Minta layarnya. Halo, nah thank you banget Kak Debbie buat waktunya nih udah nyapa-nyapa teman-teman semuanya. Pasti nih yang lagi nonton langsung pengen manggil ini nih. Oke, langsung pengen manggilin para narasumbernya. Aku udah penasaran banget. Aku udah pengen banget buat ngobrol-ngobrol sama Kak Tasya, buat ngobrol-ngobrol sama dokter. Tapi sebelumnya aku akan langsung aja menayangkan satu video dari Female Daily. Silahkan. Oke,
Terima kasih teman-teman sudah menonton. Tanpa perlu berlama-lama nih, aku akan langsung aja menghadirkan narasumberku siang hari ini. Silakan Kak Tasya Farasya selaku content creator dan juga Dr. Claudia Christine selaku pemilik Instagram dari Fun Skincare dan juga Kak Nurul yang selaku brand representatif dari You Beauty. Halo teman-teman semuanya. Halo speaker-speakerku siang hari ini. Hai Kak Tasya. Hai dokter. Hai Kak Nurul. Halo dokter. Halo Kak Tasya. Nah, aku mau minta satu-satu memberikan sapa-sapaan atau kata sambutan dulu nih. Silakan. Aku mulai dari mamanya Ayang, Kak Tasya Farasya. Halo teman-teman, selamat siang. Mari kita membahas tentang skincare baru dari YOU. Super exciting ini. Oke, thank you banget Kak Tasya. Oke, dokter silakan nih kalau mau nyapa-nyapa. Siapa tahu ada banyak banget nih followersnya dokter nih yang ikutan nonton juga. Silakan lah dokter. Halo-halo semuanya, selamat siang. Jadi gak sabar banget hari ini pengen sharing-sharing informasi tentang kecantikan, tentang skincare supaya kita bisa glowing bareng ya. Betul banget, betul banget. Oke, nah sekarang tanpa perlu berlama-lama lagi nih, aku mempersilahkan Kak Nurul untuk memberikan kata sambutan juga buat teman-teman yang udah nonton. Aku mention lagi nih, ini nontonnya di 3 platform betul, loh Kak. Betul, banyak banget. Banyak ya. Banget, ada yang di YouTube, ada yang di TikTok, sama ada yang di Instagram, juga. Betul. Silahkan Kak Nurul. Oke, halo selamat siang semua teman-teman Female Daily Members dan seluruh partisipan yang sudah bergabung di Zoom, di Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Yang tadi Mbak Imani bilang, memang banyak banget platform yang kita pakai hari ini. Karena betul. Memang spesial banget Mbak spesial Imani banget hari ini. Spesial banget hari ini launching betul. Ya Kak ya. Kita bukan cuma mau bahas terkait dengan permasalahan kulit wajah dan juga solusinya ya. Sama betul. Juga di sini dan juga dengan kata Syafarasya. Tapi kita juga mau bagi-bagi keseruan. Yang tadi sudah banyak banget diceritain sama Imani, kita mau ada bagi-bagi produk dan juga kita mau ada kasih cash money dengan betul. 5 juta. 5 loh, juta itu loh besar guys. Banget loh. Buat 10 orang pemenang buat ya Kak Nur. Buat 10 orang pemenang. Betul, jadi betul. Gak cuma itu juga nih buat teman-teman semua. Karena hari ini khusus di hari spesial launchingnya You Skin Energy Facial Serum, kamu juga nanti bisa dapat promosi menarik dan juga free gift yang hanya berlaku di hari ini. Tapi untuk jelasnya mungkin nanti kita akan sambut lagi di sambil berjalannya acara ya. Iya, kita akan jelasin detailnya ya betul, Kak Nur ya. Jadi okay. Tanpa perpanjang lagi kita langsung mulai aja acaranya ya. Have fun. Oke, kalau gitu thank you banget Kak Nurul. Nah, sebelum kita masuk ke ngomong-ngomongin tentang produknya nih, ngomong-ngomongin detail ingredients-nya, aku mau langsung aja nih buat teman-teman yang ada di Zoom, aku mohon untuk mempersiapkan hampers-nya karena kita akan langsung aja memulai prosesi launching-nya nih ya. Oke nih, aku akan langsung memberikan dulu ke Kak Nurul, silakan dipegang box-nya. Dokter juga silakan dipegang box-nya. Teman-teman yang ada di rumah, Kak Tasya juga sudah memegang box-nya ya. Aku mau langsung aja undang dan juga aku mau langsung countdown buat teman-teman semuanya. Nanti membuka bareng-bareng dalam hitungan aku ya. Membuka bareng-bareng box-nya. Oke, dalam hitungan aku ya. 3. Oke, dibuka pitanya. 2. Kak Tasya. Oke, Kak Tasya juga lagi buka pitanya. Dan 1. Silakan dibuka. Yeay. Ya, jadi ini dialah produk terbaru dari You Beauty. Nah, namun sebelumnya aku akan langsung aja ngasih lihat ke teman-teman semuanya tentang detail produk terbaru dari You Beauty. Aku mau mengucapkan selamat nih kepada You Beauty yang baru saja merilis skincare terbarunya bersama Female Daily Network. Minta tepuk tangannya dong teman-teman semuanya. Selamat sekali lagi buat You Beauty. Nah, tanpa perlu berlama-lama nih, kayaknya teman-teman di rumah juga udah penasaran banget. Aku akan langsung aja ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Nurul dulu ya, dokter. Dan Kak Tasya, sebentar ya, dokter dan Kak Tasya, aku ngobrol sama Kak Nurul dulu. Oke. Nah, Kak Nurul, ini kan melaunching skincare terbaru dengan 5 varian Skin Energy. Sebagai inovasi terbaru nih yang menjadi solusi buat teman-teman yang punya permasalahan kulit. Betul. Nah, boleh nggak sih dijelasin nih Kak Nurul, apa sih alasannya dari peluncuran Skin Energy ini?
ini. Oke, jadi aku bahas dulu dari awal nih. Boleh banget. Mbak Imani dan juga teman-teman semuanya. Mm-mm. Nah, ini untuk informasi bahwa You Beauty ini sebagai salah satu produk kecantikan di Indonesia, mm-mm, ini memiliki filosofi berupa advanced technology. Jadi advanced technology ini mungkin kalau misalnya kita udah pernah dengar di beberapa brand atau di beberapa produk, nah yang membedakan adalah You Skin Energy ini atau You Beauty ini selalu menghadirkan tidak hanya dengan advanced technology-nya aja, tapi juga mengkombinasikan dengan kebaikan dari alam dari tumbuhan, dari segala macam yang memang sudah tumbuh secara natural itu kita pergunakan. Jadi karena kan pasti ada manfaatnya. Betul. Selain itu ada lagi yang tadi sudah disinggung oleh Mbak Imani dan juga jadi salah satu pertanyaan nih buat teman-teman semua, yaitu kita punya slogan long lasting beauty. Jadi harapannya adalah ketika kita sudah mengkombinasikan advanced technology dan juga dengan si kandungan dari alam itu, kita berharap produk tersebut bisa memberikan manfaat berupa kecantikan dan juga kesehatan kulit yang dapat dirasakan lebih lama. Jadi itu dari yang namanya kenapa long lasting beauty kayak gitu. Jadi nah, bukan temporary beauty aja gitu kan, ya seminggu dua minggu kinclong tiba-tiba berantakan lagi, breakout lagi. Benar, karena kan juga banyak banget yang mungkin menjanjikan secara instan. Betul. Nah, tapi kita di sini berkomitmen untuk bisa teman-teman bisa merasakannya lebih lama. Nah, dari situ kemudian kita berjalan lagi bahwa nih kalau misalnya Mbak Imani tahu dan juga teman-teman mungkin tahu bahwa nggak cuma fashion aja yang punya tren, tapi juga beauty dan skincare juga punya tren. Yang di mana setiap tahunnya ini para dermatologis, kemudian juga para beauty dan juga skincare entusias ini mereka berunding nih kira-kira mereka forecasting apa sih akan aja di tren di tahun-tahun 2000, berikutnya. Iya benar. Dan salah satunya di tahun 2022 ini adalah personalized skincare. Di mana personalized skincare ini itu berawal dari banyak banget konsumen yang ngerasa produk itu banyak memberikan menawarkan sebuah solusi tetapi tidak merujuk pada kebutuhan masing-masing konsumen. Iya, benar. Nah, itulah berawal dari kenapa YOU Beauty ini menghadirkan salah satu produk terbarunya yaitu You Skin Energy Facial Serum yang dimana salah satunya kita berjalan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen yang memang sudah mulai concern akan skin concern mereka masing-masing. Benar, jadi nggak lagi ngikutin apa kata orang, mereka memang sudah realize nih bahwa kulitku butuh ini, jadi aku harus pakai produknya sesuai dengan concern aku, seperti itu. Nah, karena tadi juga ada salah satunya dari advanced technology, kemudian juga ada kebaikan dari alam, dan produk ini juga sudah melalui skin tes, kemudian juga dermatologi tested, dan itu cocok untuk dipadupadankan satu dengan lainnya. Karena tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Imani, nggak cuma satu produk, tapi lima produk. Betul, jadi ada lima varian ya. Betul, jadi teman-teman nggak cuma dapat satu manfaat, tapi juga bisa dapat dua manfaat sekaligus dari mempadupadankannya. Gitu, Mbak Imani. Nah, berarti biasanya kan ya, Kanurul ya, kayak ini juga You Beauty berusaha untuk mengedukasi teman-teman semua bahwa harus tahu dulu permasalahan kulitnya. Betul. Bener ya, jangan kayak ngomong orang ngomong ini bagus pas dicobain kita breakout ternyata marah-marah. Betul. Marah-marahnya jadi kayak kok aku nggak cocok, kok di aku nggak berfungsi dan lain-lain. Betul. Padahal memang ternyata skin concern-nya yang berbeda. Beda. Ya. Betul. Dan harus ditunjang dengan produk yang menjawab permasalahan skin concern si orang tersebut. Betul. Nah, jadi ini menarik banget nih buat teman-teman semuanya. Jadi You Beauty bukan hanya meluncurkan produk yang bisa personalize, tapi semoga teman-teman juga bisa mengedukasi dirinya sendiri ya untuk mengenai lebih dalam lagi tentang permasalahan kulitnya. Betul. Nah, sebelum aku nanya-nanya lebih lanjut lagi nih Kanuro, aku mau nanya dulu ke Kak Tasya Parasyah. Kak, coba Bun mau nanya dong gimana nih first impression Kak Tasya Parasyah saat mencoba produk ini nih Kak Tasya. Menurut aku menarik banget sih karena tadi ya jadi kayak lebih personalized gitu loh. Pertama kali aku baca kayak masing-masing serumnya tuh yang satu brightens, yang satu soothe, yang satu hydrate gitu. Biasanya kan kayak brightens and soothing and hydrate. Betul. And gitu. Di satu produk rame banget ya Kak biasanya. Jadi kayak aku melihat ini dari sebelum aku tahu konsepnya atau apapun, aku langsung kepikiran kayak berarti ini gue bener-bener bisa komen sesuai sama kebutuhan gue hari ini. Gitu. Betul. Walaupun punya skin type, tapi pasti kayak kondisi kulit tuh berubah terus, benar-benar Kak. Iya, jadi kayak aku tuh sebenarnya kulitnya kering, tapi kalau sekarang tuh lagi kayak sensitif, lagi kayak agak cepat iritasi gitu. Jadi benar-benar ini ada nih yang soothing, berarti aku bisa pakai yang soothing and hydrating, tapi nanti kalau misalnya udah agak calm, mungkin nextnya aku bisa pakai yang firming and brightening gitu. Jadi kayak lebih personalized ya. Jadi menurut aku seru banget, dan ingredientsnya tuh
banyak yang, wah apa ini? Yang advance-advance ya Kak Tasya ya? Masih bingung ya? Oke. Nah tapi sebelumnya mau nanya dulu nih ke Kak Tasya. Kalau sekarang nih kulitnya Kak Tasya nih concern-nya lagi kayak gimana? Sama Kak Tasya cobain yang mana nih kemarin-kemarin? Aku baru cobain tekstur-teksturnya sih. Oke. Tapi kalau skin concern aku hari untuk sekarang ini tuh emang lagi bukan terlalu kering malah, tapi lebih ke sensitif gitu. Oh, oke. Okay. Kayak lagi benar-benar salah dikit langsung merah. Oh, oke, okay, oke. Okay. Salah dikit langsung beruntusan. Dan flek hitam aku tuh lagi kayak berkembang biak banget. Kayaknya hari aku kayak pakai lampu-lampu lighting-lighting yang benar-benar banget. Dan itu bisa dibutuhin tuh bisa berjam-jam, 7 jam gitu kan. Kayaknya ini mulai agak emosi gitu. Mulai kayak hitamnya makin cepet banget nih pertumbuhannya gitu. Oke, nah tadi Kak Tasya udah mention sedikit abis nyobain teksturnya. Nah ini mungkin Kak Tasya boleh jelasin dulu nih ke teman-teman semuanya lagi nonton. Impressionnya Kak Tasya tentang teksturnya tuh gimana sih Kak? Ini menurut aku teksturnya tuh yang kayak dicari banyak orang. Dokter, karena orang tuh biasanya gak suka kalau teksturnya itu terlalu berat gitu kan. Dan kalau yang kayak di dalam ampul, contohnya teksturnya tuh kayak kental banget sampai nanti kayak kalau udah 3 kali pakai-pakai kayak susah banget nih mau betul cepat, gitu, betul kan? Betul ada teksturnya itu rani gitu ya Kak ya, kayak rani gitu. Cuman poin plusnya itu kalau buat aku malah dia tuh nggak terlalu kayak toner gitu. Ada beberapa serum yang kayak teksturnya tuh cair banget kayak iya, iya. Toner. Kalau misalnya di kulit kering itu efek plumpy setelah menggunakannya tuh kayak nggak berasa gitu. Oke. Okay. Karena kita walaupun kita tahu ya kalau skincare tuh harus jangka panjang. Betul. Kayak harus perlahan, kayak mengelola progresnya tuh nggak mungkin dalam sekali pakai. Tapi biasanya kalau kita abis menggunakan skincare pasti kita berharap kulit kita tuh kelihatan lebih kenyal. Betul. Gitu kan? Kayak oh iya nih enak banget deh rasanya jadi lembab gitu. Nah yes, itu yes. Dengan tekstur kayak gini kita bisa nggak dapetin kayak after peels yang enaknya walaupun nanti kayak hasil yang baiknya itu long term panjangnya ya. Oke. Nah ini juga aku tadi habis nyobain nih, Kak Tasya juga lagi nyobain nih, bisa dilihat langsung nih sama teman-teman semuanya untuk teksturnya. Dan kalau di ini aku juga tadi habis ngeratain nih cepet ngeresep ya Kak Tasya ya. Nah jadi ini cepet ngeresep tapi tuh nggak yang hilang total gitu loh. Iya. Dalam rasa kenyal terus kayak seger gitu loh di kulit setelah digunakan. Tadi juga aku pakai sih di pipi. Cuman pas dia udah nyerep tuh nggak ada rasa kayak lengket atau iya benar banget nih aku juga setuju klampi-klampi gitu biasanya yes. Kan serum yang terlalu kental suka kayak jadi agak rontok-rontok gitu ya. Benar. Oke, nah thank you banget Kak Tasya penjelasannya nih. Aku sekarang langsung mau berbaik hati aja karena tadi Kak Tasya sudah menjelaskan dan juga tadi Kak Nurul sudah menjelaskan panjang nih. Aku langsung aja mau ngasih pertanyaan giveaway yang kedua nih buat teman-teman semuanya. Gila generous banget nggak sih Imani? Nggak dong ini You Beauty. Ini Kak Nurul yang generous ya, bukan Imani ya teman-teman semuanya. Nah pertanyaan giveaway yang kedua ini, yang pertanyaannya adalah kenapa You Beauty menciptakan Skin Energy? Tadi udah dijawab langsung sama Kak Nurul detailnya. Nah jadi ini buat teman-teman yang nonton di TikTok mungkin bisa langsung aja di kolom chat langsung tulis nama kalian, username kalian, nama TikTok kalian dan juga jawabannya. Wajib banget langsung. Jadi buat teman-teman TikTok, hai. Langsung aja nih aku ulang lagi pertanyaannya, kenapa You Beauty menciptakan Skin Energy? Silahkan dijawab ya teman-teman semuanya. Oke, thank you banget nih tadi Kak Tasya. Sekarang aku mau balik lagi dulu ke Kak Nurul. Dokter bentar ya dokter, gak apa-apa ya. Dokternya dokter bentar dulu, kita pajang di dulu pokoknya. Di sini ya. Oke, nah sekarang aku mau nanya Kak Nurul nih. Tadi kan ada 5 varian nih ya Kak Nurul, yang tadi Kak Tasya juga udah mention. Ada brighten, ada firm, ada soothe, ada balance, sama ada hydrate. Nah, boleh dijelaskan gak sih nih Kak Nurul, sedikit-sedikit nih kandungan yang ada di dalam Skin Energy Facial Serum yang baru diluncurkan oleh You Beauty ini apa aja? Buat menjawab mungkin pertanyaan teman-teman semuanya betul. Gitu. Oke, jadi yang pertama ini kita punya produk yang salah satu unggulannya yaitu adalah serum brighten. Jadi brighten ini lebih dikhususkan untuk teman-teman yang punya skin condition yang kusam, kemudian juga kurang cerah gitu betul, ya, betul, betul, betul. Dokter. Jadi bisa pakai si brighten ini. Kemudian yang kedua itu kita ada yang namanya hydrate serum. Okay. Dimana hydrate serum ini untuk teman-teman yang punya kulit cenderung kering dan juga apa namanya dipegang tuh kayaknya nggak nyaman ya dan apa namanya
crack segala macam aja. Gampang ketarik pake, juga ya. Betul, itu bisa pakai hydrate yang botolnya warna biru. Nah, yang ketiga kita punya ada namanya firm serum. Jadi kalau firm serum ini itu digunakan untuk teman-teman yang sudah mulai concern untuk skin condition yang untuk lebih plumping, okay. Kemudian juga ada kandungan antioksidannya juga untuk menghindari dari hasil dari radikal UVA, bebas, uh-huh. Betul, yang dapat merusak kulit kita sehingga mudah untuk kendur. Jadi ini salah satu fungsi dari firm. Lalu okay. Ada lagi serum balance. Jadi serum balance ini apa nih? Kan menarik banget nih. Betul. Untuk balance ini kan kalau misalnya kita tahu nih, kadang kalau misalnya kita kebanyakan minyak itu pasti salah satu penyebabnya adalah jerawat. Ya, dok. Benar, ya? Benar. Banget. Makanya ada dokter loh. Benar, ada dokter loh di sini. Dikoreksi lagi sama dokter. Nah, si balance serum ini berfungsi untuk ngebantu menyeimbangkan minyak dan juga kandungan air yang ada dalam kulit. Jadi enggak okay. Gampang jerawatan, enggak mengontrol minyak juga dan tetap lembab. Nah, yang terakhir itu kita punya ada soothe serum. Nah, kalau tadi Kak Tasya sempat sharing bahwa sekarang ini kondisi kulitnya mungkin lebih cenderung iritasi dan juga sensitif. Gampang sensitif. Nah, si soothe ini bisa untuk menenangkan kulit yang gampang banget iritasi. Okay. Kadang kalau misalnya iritasi itu kan juga ada gatal ya, Dok ya. Bener. Nah, gatal digaruk jadinya luka ataupun jadinya jerawat. Nah, si soothe ini bermanfaat untuk mendinginkan atau mengkulingkan si kondisi wajah yang gampang sensitif ataupun iritasi tadi itu. Oke. Okay. Nah, dari seluruh rangkaian Skin Energy ini, dia punya pH sebesar 5-6 yang sangat seimbang untuk kulit wajah. Nah, si Brighten Serum ini merupakan serum utama yang dikombinasikan dengan 4 yang dapat dipadupadankan dengan 4 varian Skin Energy lainnya. Oke. Okay. Jadi karena konsepnya juga personalized skincare juga, benar. Ada mix and match juga. Iya. Jadi nggak perlu kayak biasanya aku yang tadi kata saya bilang ada Brighten, ada Soothe, ada apa. Betul. Nah, tapi udah cerah nih, aku cuma butuh suitnya. Ini betul. Bisa, ini solusi terbaiknya. Betul. Ya. Betul. Jadi si Brighten ini bisa dipakai dengan beragam varian lain dari si Skin Energy tadi itu. Jadi nggak masalah ya kalau dikombain-kombain ya, kan Nurul ya? Nggak masalah. Okay, karena kita juga memang ada kandungan yang tadi aku bilang seperti awal. Pertama, dari alamnya juga sudah bagus, kemudian juga sudah melewati banyak sekali tes dari kesehatan. Dan itu memang sudah terbukti juga untuk aman digunakan layering ya. Jadi itu aman bisa dipadupadankan satu dengan yang lainnya. Nah, gitu. Ini... lanjut lagi nih ke pertanyaan aku lagi nih ya, pertanyaan lainnya. Kan biasanya kalau ingredients itu dipadupadankan itu yang kita takutkan. Apalagi aku nih yang gak ngerti-ngerti banget ingredients. Kalau dokter sih pasti udah ngerti. Betul, kan tinggal gabungin lihat, apa. Bener, lihat ingredients aja. Apalagi pasti banyak banget teman-teman yang nonton juga nih belum paham betul nih tentang ingredients-ingredientsnya. Betul. Nah mungkin dari Kak Nurul boleh ngejelasin sedikit nih. Jadi ingredients-ingredients apa sih yang ada di masing-masing variannya ini? Oke, jadi ini mungkin aku akan jawab secara singkat aja. Ya. Karena nanti mungkin secara manfaatnya bisa dibantu oleh dokter Claudia, yang pertama aku mau jelasin dulu bahwa si Brighten Serum yang aku pegang saat ini itu punya kandungan SIM White 377 yang berupa dan ini juga sudah dites itu memiliki 22 kali lebih efektif dibandingkan dengan kojic acid yang memang bisa mencerahkan wajah. Nah, selain dari si SIM White ini, kita juga ada perpaduan dari tangerine atau dari kulit jeruk. Nah, memang kan kita udah tahu juga bahwa kulit jeruk itu kan punya salah satu manfaat untuk menghasilkan vitamin C yang betul. Salah satunya bagus untuk mencerahkan kulit. Nah, yang kedua kita punya firm serum, yaitu berupa ingredients ectoin atau amino acid dan juga red snow yang bermanfaat untuk menambah ataupun memboosting dari kolagen yang kita punya. Namanya juga firm ya, jadi untuk mengencangkan. Nah, yang ketiga kita punya hydrate serum yang mengandung High Magic 4D. Jadi kalau misalnya teman-teman udah familiar banget sama yang namanya hyaluronic acid. Betul, HAHA. Nah, betul, AHA bener. Nah, si AHA ini kenapa dibilang 4D? Karena dia bisa melapisi sampai ke lapisan terdalam kulit. Jadi kulit itu kan ada beragam lapisan. Okay, ya. Jadi kenapa dibilang 4D? Karena dia nggak cuma bekerja di luar, tapi sampai seluruh lapisan kulit. Plus kita juga ada namanya Flabellifolia atau sejenis tanaman yang hidup di Afrika Selatan yang dia bisa hidup tanpa air. Jadi kenapa kita ambil manfaatnya itu untuk bisa membantu kulit tetap terhidrasi. Ya? Yang ketiga kita punya ada namanya Soothe Serum. Nah, Soothe Serum ini kita punya kandungan simkalmin. Nah, simkalmin ini didapat dari salah satu tanaman yang gampang banget kita cari dan suka kita makan tiap pagi. Apa itu? Itu adalah gandum atau oats. Oh. Jadi itu ada kandungan untuk bisa membuat kulit kita yang iritasi jadi lebih kalem. Nah, kemudian juga ada porcelain. Nah, porcelain ini mengandung antioksidan juga omega 3 dari bunga krokot. Kalau teman-teman tahu sebenarnya kalau bunga krokot
kota itu kalau misalnya di jalanan tuh suka banyak banget tumbuhan-tumbuhan liar yang ada bunganya. Nah itu salah satu bunga krokot dan manfaatnya ternyata tuh ada antioksidan, ada omega-3-nya juga. Iya, luar biasa ya. Dan yang terakhir itu kita ada balance serum yang tadi aku bilang. Itu untuk apa namanya menyeimbangkan sebum dan juga air supaya kulit kita lebih nggak gampang berminyak tapi juga tetap terhidrasi. Kandungannya ada salicylic acid, plus BHA dan juga calendula. Salicylic acid juga lagi banyak banget digandrungi nih di tahun-tahun 2021 kemarin sama teman-teman semuanya. Nah tadi secara singkat Kak Nurul udah menjelaskan nih tentang ingredients-ingredientsnya. Tapi nih, nah sekarang waktunya dokter nih. Dari tadi dokternya diem, iya. Akhirnya dokter bersinar. Padahal ini yang banyak banget isi. Iya benar. Bener banget. Nah akhirnya nih ini waktunya dokter nih untuk menjelaskan ke kita masing-masing ingredients dan manfaatnya nih dari produk terbaru dari You Beauty. Dan juga nih di mix and matchnya bisa kayak gimana sih dok? Sama aku juga mau nanya nih, ada pertanyaan penting. Nah kalau misalkan aku mau mix and match, apakah kandungannya akan tabrakan? Sama tadi Kak Nurul sempat mention tentang Sim White 377. Itu apos kak dok gitu. Karena kayaknya masih jarang terdengar nih, belum familiar banget di teman-teman semuanya nih ada di produknya You Beauty. Mungkin dokter bisa jelasin dengan detail. Oke, teman-teman semua, jadi sekarang aku mau jelasin tentang review lagi kali ya. Iya, review lagi. Jadi manfaat-manfaat setiap produknya. Jadi kan ada 5 serum ya sebenarnya dari You Beauty Skin Energy ini. Kalau yang hydrate, sini kalian bisa lihat nih, kalau yang hydrate, yang botol biru, kalian sih keinget langsung air ya. Dia itu fungsinya adalah untuk menghidrasi ya. Nah lalu yang berikutnya, yang brighten, warnanya kuning, cerah gitu ya pastinya ya. Itu untuk mencerahkan, kalau ada masalah noda hitam atau ada bekas-bekas jerawat misalnya. Nah lalu yang berikutnya firm, pink, cantik ya. Jadi kulitnya kencang, pasti itu untuk antioksidan dan juga mengencangkan, plumping. Lalu ada yang hijau, soothe, pasti keingetnya hijau-hijau, adem Seger. Ya. Nah ini adalah untuk mengurangi iritasi atau misalnya lagi ada gatal, lagi ada sensitif, kulitnya bisa pakai yang soothe. Lalu yang balance terakhir itu adalah untuk mengontrol, membantu memperhalus tekstur wajah dan juga mengontrol minyak dan jerawat. Nah, akan aku bahas satu persatu secara ini aja ya. Boleh banget dok. Jadi kan semua produk-produk dari You Beauty Skin Energy ini dia itu mempadupadankan satu advanced technology yaitu kandungan yang sebenarnya udah ada trademark atau registered ingredients. Jadi ini bukan kandungan yang sembarangan, dia itu udah ada uji entah in vitro atau in vivo-nya. Jadi punya potensi dari manfaat kandungannya itu udah terbukti sebenarnya. Nah, selain ada kandungan yang udah registered atau trademark tersebut, ada juga kandungan plant extracts. Jadi dari ekstrak tumbuhan yang diambil kebaikannya bekerja sama ya bersamaan dengan si advanced technology ini secara sinergis gitu mereka bekerja sama. Nah, aku akan masuk langsung nih ke hydrate ya. Tadi sebenarnya Kak Nurul juga udah sebutkan ada High Magic 4D. Jadi dia punya beberapa jenis berat hyaluronic acid. Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi yang kecil masuk ke lapisan lebih dalam, menghidrasi secara dalam. Yang lebih besar itu membantu mengunci. Jadi dia gak cuma di permukaan aja, lebih ke dalam juga. Nah, jadi lebih masuknya, lebih penetrasinya lebih dalam gitu ya dok ya? Nah lalu yang berikutnya ada juga nih, di slide berikutnya kandungan yang namanya ini ya, Resurrection Plant yang dari Afrika. Jadi dia itu jarang banget membutuhkan air karena dia punya kemampuan ngikat air yang sangat luar biasa. Makanya ini digabungkan untuk si hydrate ini. Bentuknya kayak gini ya berarti ini ya? Yes, bentuknya tuh kayak gitu. Salah tanamannya ini. Nah lalu kita lanjut lagi ke yang berikutnya ini yang Brighten. Pasti banyak banget kan teman-teman yang punya permasalahan kulit kusam. Betul, aku lagi merasakan banget lah, hancur. Atau noda-noda hitam, biasanya ini salah satu concern utamanya kayaknya di Indonesia. Dan kandungannya itu yang Sim White 377. Sebenarnya apa sih? Jadi Sim White 377 ini adalah namanya Phenyl Ethyl Resorcinol. Nah, namanya susah ya dok ya? Iya, harus sama dokter. Iya, harus sama dokter, benar-benar. Nah, kandungannya Phenyl Ethyl Resorcinol ini, dia itu adalah salah satu kandungan yang bisa mencegah salah satu enzim, namanya enzim tirosinase yang membentuk pigmen di kulit kita. Gitu. Jadi sebelum pigmennya muncul, kita cegah dulu. Jadi itu dia cara kerjanya si Sim White
377 ini. Dan kalau misalnya teman-teman udah biasa dengan kandungan namanya kojic acid, itu juga salah satu brightening ingredients. Nah, si sim white ini tuh pernah disandingkan bersama, dicoba tes both in vitro dan juga in vivo, dan aku udah mulai bingung loh. In vitro, in vivo sama in vitro. Kita bukan senang tapi jadi pintar. Jadi pintar banget loh ini. Oke, dok. Jadi udah dites di dalam sel, juga di kulit manusia. Nah, itu bahasa lebih bahasanya itu normal ya. Nah, dia itu ternyata punya efektivitas atau potensi mencerahkan lebih tinggi dibandingkan kojic acid gitu. Nah, di slide berikutnya kalian bisa lihat nih. Di sini dia membandingkan. Ternyata 0,5% sim white 377 bahkan itu lebih efektif dibandingkan 1% kojic acid. Ini kalian bisa lihat itu. Nah, lalu yang berikutnya, kalau misalnya untuk si Brighton ini, apa yang disandingkan sama sim white 377 itu adalah Mandarin Clear atau Tangerine Peel Extracts. Kalau jeruk ya, kayaknya kita udah pasti familiar dengan kandungan yang namanya citrus. Kaya akan kandungan vitamin C, antioksidan, jadi dia juga bisa mencerahkan. Jadi kan kulit kita itu terdiri dari lapisan ya, yang sebenarnya nggak mulus, nggak rata gitu ya. Jadi si kandungan, si Mandarin Clear ini, peel extracts, dia tuh punya klaim dia bisa membantu meningkatkan kekencangan lapisan sel kulit di permukaan. Jadi kalau sel kulit kita itu kencang di permukaan, jadi rata, cahaya itu mantulnya juga jadi lebih bagus. Jadi kulit kita tampak lebih glowing gitu. Iya. Itu karena permukaannya rata dulu ya, dok ya? Dan kandungan ini tuh diklaim dia bisa membantu meratakan lapisan permukaan kulit itu, jadi cahaya itu bisa memantul dengan lebih bagus, lebih optimal, jadi kulit kita tampak glowing. Ini berarti dokter rata ya, permukaannya ya. Soalnya ini kalau bisa dilihat nih, dokter cahayanya mantul loh. Bener. Iya, jadi begitu sih, jadi glowing ya. Lalu yang berikutnya ini ada Firm, yang ini dia ada kandungan ectoin, tadi juga udah dibahas. Dia bisa membantu melawan dampak buruk UVA, dia juga dari mikroorganisme yang tinggal di daerah yang super ekstrim lah pokoknya. Jadi punya kemampuan luar biasa. Lalu ada kandungan red snow, bunga yang cantik ya. Ini bunga kamelia, kaya akan kandungan antioksidan, bisa membantu meningkatkan produksi kolagen lah di kulit kita dan membantu melindungi kulit dari penuaan dini. Dan berikutnya nih, kita next lagi ada yang soothe, yang hijau, yang adem-adem. Tadi Mbak Nurul juga udah bilang ada kandungan dari gandum ya, dari oat. Dia itu bisa anti-iritasi, anti-gatal, meredakan kayak sensitivitas atau kulit yang lagi iritasi. Nah, dok, pertanyaan aku dulu nih sebelum dokter, mumpung ada dokter kan ya, Kak Nurul ya, bisa nanya-nanya. Jadi jadi buat teman-teman yang punya masalah masker, karena masker jadi beruntusan tuh bisa pakai yang ini ya? Betul, dokter, bisa. Kalau misalnya masne itu kan akibat gesekan ya, nah iritasi. Nah, salah satunya bisa menggunakan si soothe ini untuk meredakan iritasinya, kemerahannya juga diredakan gitu. Nah, lalu si bersamaan dengan si sim calmin ini juga ada kandungan yang namanya purslane ya. Ini ya bunga yang sangat kaya akan kandungan yang tidak kita sangka-sangka. Ada omega 3, antioksidan, mineral, natural moisturizing factors yang semuanya itu membantu menghidrasi kulit, mempercepat proses penyembuhan luka juga, dan meredakan iritasi. Jadi digabungin bersama nih. Gitu. Bentuknya yang kayak gini ya. Kok kayak familiar-familiar gitu ya, dok, sama bentuknya ya? Familiar ya, karena banyak di banyak. Tadi aku bilang, di pinggir jalan tuh banyak. Ternyata itu banyak manfaatnya. Enggak nyangka ya. Betul. Oke. Nah, next-nya yang terakhir ini ada yang si Balance ya. Tadi Manul juga udah bilang dia kandungannya itu adalah salicylic acid. Terus apa sih perbedaannya si salicylic acid yang digunakan oleh You Skin Energy itu adalah dia pakai trademark Salsphere Skin Smoothing. Jadi salicylic acidnya itu dimasukin ke dalam kapsul. Nih, seperti yang kalian bisa lihat di gambar. Jadi kapsulnya itu melindungi salicylic acidnya supaya tetap poten dan bisa menyerap ke lapisan kulit yang lebih dalam gitu. Karena kan kita mau si salicylic acidnya kerja di dalam pori-pori supaya membersihkan pori-pori kita dengan lebih baik. Jadi dilakukanlah proses enkapsulasi ini. Nah, lalu, banyak banget yang nggak dikapsulin gitu ya, dok, berarti ya, yang cuma di permukaan aja, jadi penetrasinya nggak lebih dalam. Nah, terus si Salsphere ini dipadankan bersamaan dengan kalendula ya. Karena kan kadang tuh kalau jerawat itu penyebabnya ada banyak. Produksi minyak berlebih, iritasi, peradangan juga. Nah, jadi peradangannya itu bisa dikurangi
kurangi dengan kandungan si kalendulanya itu. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi ada masalah jerawat nih, kalau aku udah tahu pasti pakai yang mana? Pakai yang Soothe. Udah tahu pasti akan membutuhkan itu. Nah, buat teman-teman yang mukanya mungkin lagi break out atau tiba-tiba lagi pergantian tahun, stres banget, KPI banyak, tugas kampus meningkat gitu ya. Bisa cobain pakai yang balance nih buat teman-teman yang mukanya lagi jerawatan ya. Iya. Oke. Dan juga teman-teman yang minyaknya mungkin berlebih ya, betul, dokter ya. Betul. Karena salicylic acid ini bisa bantu ngontrol minyak, tapi secara bersamaan dia juga tetap menghidrasi kulit kita. Jadi kadang kan kita nggak mau ya terlalu sampai kering banget gitu. Bener. Nah, kandungan si salsfer ini dia bisa mengurangi produksi minyak, tapi hidrasinya juga tetap dapat. Betul. Gitu. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya tentang mix and match kali ya, dok ya. Boleh. Dan apakah ini sebenarnya bisa di layer? Tadi kan bisa di layer, tapi mau dari tahu dari dokter aja. Layer yang tepatnya tuh kayak gimana? Ya. Iya, biar makin optimal gitu. Jadi gimana nih, Dok, cara layeringnya? Oke, jadi kalau pertanyaan kan serum ini bisa di layer atau enggak, jawabannya bisa banget ya. Kan betul, juga bisa. Udah bilang ini udah ada ujinya. Betul. Mereka itu aman untuk dipadu-padankan satu dengan sama lainnya. Betul. Nah, terus nah ini ada nih slide berikutnya. Terus kalian bingung kira-kira gimana sih menentukan serum yang mana yang harus dipadu-padankan satu sama lainnya. Nah, salah satu tips aku adalah nih, kalian pilih dulu dua major skin concern kalian. Jadi apa sih yang jadi permasalahan utama kulit kalian? Apakah itu kulit dehidrasi, kulit kusam, garis halus, kemerahan, atau kulit berjerawat atau tekstur? Nah, kalian pilih nih di antara lima ini, pilih dua dulu. Nih, ada lima nih di layar teman-teman semuanya. Iya. Udah bisa lihat gambarnya nih ya, Dok ya. Oke, iya, berarti jadi pilih dua dulu. Pilih dua, apa sih concern utama kalian pada saat itu? Karena kondisi kulit kita kan juga berubah-berubah ya. Betul. Tadi kayak atasnya juga udah bilang, kadang sensitif, ntar kalau udah nggak sensitif, maunya kering. Mencerahkan. Iya, benar. Iya. Nah, itu bisa dipadu-padankan satu sama lain ya, karena memang kadang kita nggak punya satu skin concern doang. Betul, betul. Umum betul, banget betul, untuk betul. Punya dua, misalnya ada noda-noda hitam, ada bekas jerawat, tapi secara bersamaan juga kering gitu. Jadi kalian bisa campurkan nih bersamaan si hydrate, serta juga misalnya si balance kalau punya permasalahan tekstur. Okay, gitu. Okay. Nah, di bawah ini, di slide berikutnya, kalian bisa lihat ini sebenarnya dari You juga ya, udah menyediakan kayak guideline, ya, panduan untuk percampuran layering serum satu sama lainnya. Yang bagus tuh yang mana sih? Gitu. Jadi, kalian bisa pilih aja apa skin concern kalian yang utama, mau mengencangkan, mencerahkan, tekstur kah? Atau misalnya juga untuk maintenance aja, jadi pakai yang firm, jangan tunggu udah keriput dulu baru mau diratain lagi. Betul. Nih sebaiknya sebelum permasalahannya muncul udah dijaga, dirawat terlebih dahulu. Gitu. Jadi ini dia panduan dari You Beauty, dan yes, aku setuju sih, jadi bisa digabungkan satu sama lainnya, nggak ada kandungan yang bisa cancel out each other gitu. Jadi emang ingredientsnya yang tadi aku bilang nggak akan tabrakan ya, Dok? Iya, nggak akan tabrakan. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi nonton nih, baik di Zoom, Instagram, dan juga TikTok ataupun YouTube, nih mungkin rumus mix and match-nya bisa di chapter it nih. Iya, buat teman-teman semuanya. Betul. Nih kita tampilkan lebih detail lagi, jadi kalian ada guidance juga, apalagi buat teman-teman yang pemula banget di skincare supaya nggak makin bingung. Aku persilahkan nih buat di chapter it. Nah, lanjut lagi, ada nggak nih, Dok, cara mix and match terbaik? Atau nih biasanya pertanyaan yang paling-paling sering aku sampai pusing, ini aman nggak buat busui dan juga untuk ibu hamil misalnya? Gitu. Ini memang pertanyaan yang sering banget ya kayaknya jadi concern untuk bumil dan busui, karena memang ada beberapa kandungan yang sebaiknya dihindari. Betul, gitu. Betul. Tapi dari kelima rangkaian produk You Skin Energy ini, semua kandungannya itu aman digunakan oleh bumil serta juga busui gitu. Nah, di slide berikutnya, soalnya kayak lagi hamil atau lagi menstruasi kan juga tetap harus merawat kulit ya. Benar, betul. Atau malah sering timbul masalahnya, betul, lebih parah. Soalnya gitu ya, kan Dok, hormon ya, lagi berubah saat proses kehamilan. Kadang kulitnya ada yang jadi kering, ada kulitnya jadi berjerawat, betul, atau betul, jadi kehilangkan kekenyalan kulitnya. Benar, jadi tetap harus dirawat gitu ya, menggunakan skincare products yang sesuai. Dan bisa kalian pilih aja kira-kira major concernnya tuh apa di antara lima ini. Bisa kalian mix and match juga satu sama lain. Nah, tapi kalau misalnya kalian masih ragu, ada pertanyaan-pertanyaan lain, bisa langsung konsultasiin aja ke dokter kandungan dan juga dermatologis kalian. Nah, ini langsung dari dermatologis ya, menjelaskan secara detail dan juga rinci nih. Jadi buat teman-teman pastinya nih semua pertanyaannya udah kejawab ya. Biasanya aman enggak, cara gabunginnya gimana, berfungsinya kayak gimana, ingredientsnya apa aja. Tadi dokter udah ngejelasin secara detail ke teman-teman semuanya. Thank you banget, dokter, buat penjelasannya. Nah, aku mau balik lagi nih sedikit ke Kak Tasya Farasya nih. Kak Tasya. Hai, Kak.
Sorry kak, tadi ada presentasi bentar ya. Aku nganggurin kamu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa banget presentasinya. Oke, nah sekarang aku mau nanya kak Tasya, kalau kamu nih disuruh milih mix and match nih, kak Tasya kira-kira mau mix and match yang mana sama yang mana nih? Sepertinya kalau untuk sekarang aku akan mix and match itu yang brightens dan suit. Oke. Berarti itu yang lagi kak Tasya butuhkan ya? Yes, yang lagi aku butuhkan sekarang. Oke, nah buat teman-teman FD members juga yang lagi nonton di Zoom nih, boleh banget komen di bawah kira-kira nih kalau kamu tadi dokter udah kasih guidance, pilih dulu dua concern masalah kamu untuk di personalized skincare-nya. Nah, kalau kalian tuh mau milih yang apa sama yang apa sih? Karena nantinya pasti akan aku bacain juga. Siapa tahu ada kesempatan kak Tasya juga memberikan solusi untuk kalian-kalian semuanya. Jadi pastiin tulis di kolom chat atau di Zoom komentar. Nah, sekarang aku mau nanya juga ke Kak Tasya lagi nih ya. Bentar ya Kak Nurul dan juga dokter. Siap. Nih aku ganti-gantian nih ya panggungnya ya. Nah, kalau skin goals Kak Tasya Farasya di 2022 nih sebenarnya apa sih nih Kak? Lebih ke mengembalikan yang tadinya sudah ada aja sih. Kayaknya kemarin-kemarin tuh aku kayaknya skin condition aku sebelum-sebelumnya itu lebih baik gitu loh. Kalau sekarang tuh kayak agak lebih sensitif gitu. Jadi pengen mengembalikan itu aja sama lebih fokus ke aging sih kalau sekarang aku okay. Umurnya juga untuk mengkhawatirkan tanda-tanda semua. Enggak kelihatan loh kata Tasya. Enggak kelihatan sama sekali kok. Lo bohong. Enggak ada aging-agingnya. Hello. Anda ya. Oke, berarti itu yang kata Tasya skin goals-nya. Nah, aku mau nanya lagi nih sedikit ke kata Tasya. Kalau misalnya kata Tasya disuruh memberikan alasan nih, 3 alasan kenapa teman-teman yang lagi nonton ataupun teman-teman yang hadir di Zoom hari ini untuk mencoba atau membeli skin energy serum dari You Beauty ini, apa Kak? Kira-kira 3 alasannya. Versi kata Tasya Farasya. Pertama karena menurut aku ingredients-nya bagus-bagus banget. Dan serumnya itu fokus banget untuk kayak lebih fokus untuk permasalahan kulit yang jelas kita tuh tahu apa gitu. Yes, jadi nggak bikin bingung gitu ya. Dan jadinya kalau misalnya emang kita mau mix and match juga udah jelas gampang dan bisa gitu. Jadi itu teksturnya juga enak banget. Jadi why not gitu kan kita mencoba. Jadi buat teman-teman tuh udah diyakinkan oleh kata Tasya Farasya tadi 3 alasannya kenapa harus mencoba produk terbaru dari You Beauty ini. Nah, thank you banget kata Tasya. Sekarang aku mau balik lagi sedikit dulu ke dokter nih. Nah, dokter, kalau misalkan nih tadi udah ngomongin tentang skincare-nya, udah ngomongin tentang serumnya, detail juga penjelasannya. Tapi kalau mau nanya spesifik ke dokter, gimana sih sebenarnya tips cara untuk menjaga kulit tetap sehat? Sehat aja dulu deh nih, enggak perlu yang apakah dilawin nothing atau gimana gitu ya, enggak perlu. Sehat aja dulu nih. Gimana nih, Dok, kira-kira? Oke, kalau tips kulit sehat sebenarnya aku ada 3 sih. Okay, yang pertama harus melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Jadi harus rajin pakai sunscreen. Betul. Melindungi kalau bisa jangan siang-siang bolong gitu ya, keluar tanpa perlindungan. Nah, lalu yang kedua itu hidrasi, harus menjaga kelembapan kulit karena itu tuh sering kita underestimate. Sebenarnya hidrasi adalah kunci dari kulit sehat. Kalau kulit kita terhidrasi, maka kulit kita akan terlihat sehat gitu, glowing. Dan yang ketiga adalah keep it simple sebenarnya. Jadi aku suka juga konsep dari You Skin Energy, menyarankan untuk layer terlalu banyak. Betul. Jadi hanya di 2 serum itu udah cukup untuk memenuhi kebutuhan kulit setiap orang. Iya, gitu. Dan permasalahan keep it simple. Keep it simple. Jadi buat teman-teman yang rutinitas atau skincare rutinnya ada 20 step, dengerin dokter. Katanya keep it simple. It's better loh. Jadi buat teman-teman semuanya itu ada tips juga dari dokter, ada 3 alasan juga dari kata Syafa Rasya tadi. Nah, sekarang aku ke Kak Nurul nih. Boleh. Kamu dari tadi belum ngomong, aku mau tembak kamu nih sekarang nih ya. Nah, kalau aku mau nanya sedikit nih. Ini tadi kita udah ngomongin produk detail banget ya, Kak. Aku mau sedikit melenceng nih. Keluar? You kan punya tagline be your own skin manager. Nih, kita mau ngomongin campaign-nya dulu nih, Kak, sama hashtag-nya. Nah, sebenarnya apa sih maksud dari tagline itu sama message yang pengen disampaikan sama tim brand tuh apa sih ke teman-teman semuanya? Jadi aku koreksi dulu. Jadi sebenarnya untuk hashtag-nya sendiri adalah your skin manager. Nah, your skin manager ini khususnya untuk si produk You Skin Energy Facial Serum ini adalah karena tadi sempat kita bicara di awal bahwa produk ini personalized banget nih. Kemudian juga teman-teman kita edukasi bahwa
harus tahu dulu concernnya dari kulitnya tuh apa, kebutuhannya juga apa. Nah dari situ kita mengibaratkannya jadi seorang manajer atau seorang yang memang bisa mengelola terhadap suatu hal yang memanajerial suatu, khususnya untuk kondisi kulit kita sendiri. Jadi dari situ kita yang nentuin nih, oh ternyata kulitnya kulit kering, jadi aku sendiri yang menentukan bahwa yang harus aku pakai adalah produk yang memang memberikan solusi untuk melembabkan, atau kulit aku adalah kulit kusam, jadi aku harus menggunakan produk yang memang memberikan manfaat untuk mencerahkan. Kenapa kita pakai Your Skin Manager, karena kamu sendiri yang ngatur sebenarnya kulit kamu mau dibawa kemana, produk yang mau kamu pakai apa. Jadi lagi-lagi kita nggak ikutin suatu hal yang sebenarnya belum tentu cocok sama kulit kita, tapi kita memang betul, jadi kita memang harus tahu juga secara personal bahwa kita butuhnya yang mana. Jadi itu kenapa kita bilangnya Your Skin Manager. Tepuk tangannya mana teman-teman semuanya, aku suka banget campaign ini, oh my god. Aku personally suka banget campaign-nya karena itu again and again balik lagi ke poin yang di awal, kalau kita juga harus mengedukasi diri kita dulu sendiri. Betul. Gitu sebelum kita ikutin kata-kata A, kata B, kata C. Betul. Gitu ya. Jadi hashtag your skin manager ini adalah itu maknanya. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton nih, se-meaningful itu maknanya. Semoga kalian juga menyebarkan edukasi bahwa teman-teman yang lain semuanya atau skincare dan juga beauty enthusiast harus paham betul dulu permasalahan dirinya sebelum convincing atau mau membeli produk gitu. Jadi pastinya lebih yakin lagi. Nah, pertanyaan nih terakhir dari aku nih ya buat Kak Nurul nih ya. Boleh. Bukan dari teman-teman ya. Pertanyaan terakhirnya adalah, kalau Kak Nurul sendiri ada tips and trick nggak sih buat memilih skincare solution ini? Oke, jadi kita ini juga ingin mengedukasi teman-teman bahwa kita punya saran 3K. Jadi K yang pertama itu adalah kondisi. Teman-teman harus tahu dulu kondisi kulitnya apa sih. Kulitnya kering, kulitnya berminyak, atau kulitnya memang butuh perawatan lebih untuk mengencangkan. Harus tahu dulu, identify dulu. Jadi kira-kira apa? Itu dengan kondisi. Satu K yang pertama adalah kondisi. Yang kedua adalah kebutuhan. Nah setelah kita tahu bahwa kulit kita itu kering, terus kulit kita mungkin juga berminyak, kita juga harus tahu bahwa kebutuhan kita berarti mencari produk yang bisa memberikan manfaat dari kondisi tadi. Jadi kita harus tahu dulu, abis kita identify, kita cari nih produknya apa. Dan yang ketiga itu adalah khasiat produk yang menawarkan itu sudah terbukti dari segi manfaatnya, dari segi keamanannya, dan juga dari segi efektivitas dari yang dihasilkan dari produk tersebut. Jadi jangan lupa ya, ada 3 Kak, kondisi, kebutuhan, dan khasiat. Ini rumus simple tapi bermanfaat banget. Betul. Apalagi buat teman-teman yang baru mau terjun ke dunia skincare nih ya, berarti 3K tadi, kondisi, kebutuhan sama khasiat. Thank you banget Kak Nurul untuk penjelasannya. Nah, Kak Tasya, dokter dan juga Kak Nurul, kita akan langsung masuk ke Q&A nih dari teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya aku mau menginfokan lagi tentang giveaway. Tadi giveaway pertanyaan aku udah beri, giveaway pertama aku udah kasih pertanyaannya buat teman-teman yang nonton di YouTube gitu ya. Again and again aku mau langsung ingetin lagi buat kalian yang udah ngejawab tadi di komennya YouTube, jangan lupa untuk memfollow Instagramnya youbeauty_IDN. Jadi wajib banget buat semua partisipan giveaway untuk memfollow Instagramnya youbeauty_IDN. Nah, cara jawabnya again and again aku juga mau ngingetin lagi, ada beberapa teman-teman tadi yang udah jawab tapi agak salah formatnya. Jadi tulis nama kalian, tulis username IG kalian, dan juga tulis jawabannya gitu. Jadi ini jangan sampai ke skip karena nanti kita akan tracingnya dari Instagram. Nah, jangan lupa lagi nih, jadi tulis nama kalian, tulis username IG kalian, dan juga tulis jawaban kalian. Itu untuk giveaway yang pertama. Nah, giveaway yang kedua ini, tadi juga aku kayaknya udah ngasih pertanyaan ya di giveaway yang kedua ya. Nah, kalian juga bisa langsung aja share keseruan event hari ini di Instagram kalian, karena masing-masing akan mendapatkan voucher Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Ini voucher OVO ya teman-teman semuanya ya. Jadi OVO kalian nanti akan terisi Rp500.000. Gila, menarik banget nih tanggal-tanggal kritis ya Kak. Betul. Di tanggal-tanggal akhir-akhir bulan gini. Jadi pastiin ikutin caranya, cuma tinggal share keseruan kegiatan event di siang hari ini, tag ke @femaledailynetwork dan juga @youbeauty_IDN. Hashtagnya, detailnya udah aku kasih tahu tadi, hashtag Your Skin Manager, hashtag YouSimWhite377, hashtag FDN Virtual Event, dan juga hashtag FDXU gitu. Pastiin lagi nih buat teman-teman yang mau share kegiatan serunya dan juga mau menangin voucher OVO senilai Rp500.000, wajib follow youbeauty_IDN gitu. Nah, dan giveaway yang ketiga nih,
buat 5 orang pemenang lagi sebesar voucher OVO sebesar Rp500.000, kalian wajib bikin konten review You Skin Energy dan bisa langsung aja upload ke Instagram feed kalian atau reels kalian dengan detail yang sama juga, tag ke @femaledaynetwear, tag ke @youbeauty_idn menggunakan hashtagnya Your Skin Manager, YouSimWhite377, hashtag FBN Virtual Event, dan juga hashtag FBXU. Pengumuman akan diumumkan di tanggal 1 Februari. Nah, ini detailnya teman-teman ada di layar sini ya. Jadi ini di chapter it juga, each one gak ada yang boleh ketinggalan karena ini wajib banget. Dan yang paling wajib lagi, kalian harus dan wajib follow youbeauty_idn gitu ya. Oke, semoga teman-teman semuanya sudah ngerti nih giveaway dan tata caranya. Aku mau langsung aja membacakan Q&A dari teman-teman semuanya di 3 platform nih, di 4 bahkan. Ada yang dari Zoom, ada yang dari TikTok, ada yang dari Instagram, dan juga ada yang dari YouTube. Nah, ini questions dari Instagram, dari Anissa nih pertanyaannya untuk Dr. Claudia dulu nih. Nah, tadi kan kita udah bahas semuanya, tapi kita lupa mention nih dok, ini pertanyaannya penting juga. Ini bisa digunakan dari umur berapa sih dok? Oke, jadi skincare sebenarnya bisa dimulai sedini mungkin ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi dari produk-produk Skin Energy You ini bisa dipakai dari umur 15 tahun. Berarti dari teman-teman yang umurnya 15 tahun ya, dedek-dedek ya, udah bisa pakai loh teman-teman semuanya. Dan ingat tadi 3K itu ya, dengan rumus 3K dan cari 2 concern buat dikombine. Nah, ini masih juga, ini pertanyaan dari YouTube. Masih juga untuk dokter dulu, Kak Tasya dan Kak Nurul sebentar dulu. Nah, aku mau nanya nih dari Dian di YouTube, pertanyaannya adalah tanggapan bahan aktif dalam skincare gimana dok? Nah, silahkan nih. Iya, jadi bahan aktif tuh emang banyak banget ya. Dia banyak di produk-produk yang poten pastinya bisa mengakibatkan kayak perubahan pada kulit kita, entah itu mencerahkan atau untuk jerawat. Jadi bahan aktif itu ya memang bagus banget. Tapi secara bersamaan kalau dikombinasikan juga dengan kandungan-kandungan natural plant extracts akan bisa bekerja sama lebih baik gitu. Lebih maksimal gitu ya dok ya. Oke. Ini dokter jawabannya cecek banget ya, jelas banget nih. Pasti teman-teman langsung teredukasi dengan ini. Anyway, dokter juga ada di Instagram ya. Yes. Fun Skincare ya. Betul. Ini pasti banyak banget teman-teman dari Fun Skincare yang ikutan nonton acara hari ini. Nah, ini juga masih dari YouTube dari Laras untuk Kak Nurul nih. Nah, Kak, hasilnya tuh dapat dilihat dari di pemakaian keberapa katanya? Okay. Jadi untuk You Skin Energy Facial Serum ini itu sudah bisa dilihat hasilnya di hari ke-7. Nah, makanya tadi mungkin Kak Tasya juga sempat singgung ya bahwa memang yang bagus itu juga bukannya instan, tapi memang harus ada prosesnya dulu nih. Nah, si You Skin Energy Facial Serum ini sudah bisa teman-teman rasakan perubahannya dan juga efeknya di hari ke-7. Jadi 7 hari ya teman-teman ya. Nah, ini juga ada dari TikTok nih buat Kak Nurul dulu nih, katanya apakah sudah terdaftar dalam BPOM? Ini penting banget nih karena banyak banget teman-teman yang concern kayaknya ya. Betul. Tentang BPOM. Betul. Jadi sekali lagi kita juga mau mengedukasi bahwa seluruh rangkaian produk You Beauty, baik itu kosmetik, baik itu yang skincare, itu semua sudah melalui registrasi di BPOM dan sudah mendapatkan izin untuk dipasarkan di Indonesia. Jadi termasuk dengan yang terbaru ini, You Skin Energy Facial Serum itu sudah masuk dan terdaftar dalam BPOM. Jadi aman ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah panik, tenang aja, aman lah. Kalau misalkan ada kenapa-napa silakan cari Kak Nurul langsung. Nanti kita bareng-bareng edukasi bareng-bareng ya. Tenang aja. Oke, ini juga masih dari TikTok untuk Kak Nurul nih. Bentar ya dokter dan Kak Tasya nih, dari Dina katanya. Bener nih pertanyaannya, Kak, ini bisa dibeli di mana saja sih dan range harganya berapa? Bener, dari tadi kita belum ngomongin itu loh, Kak. Karena itu yang paling penting tuh, angka-angka. Iya, angka tuh yang paling di akhir paling penting. Oke. Jadi walaupun kita baru di-launching-kan untuk di hari ini nih spesial untuk teman-teman semuanya, tapi kita juga sudah bisa didapatkan nggak cuma di online platform marketplace, tapi kita juga udah bisa ditemukan di offline ataupun di toko-toko kecantikan terdekat di teman-teman yang ada saat ini lokasi dimanapun. Karena kebetulan You Beauty udah hampir mencakup seluruh daerah di Indonesia. Jadi itu gampang banget udah ditemuinnya. Nah, untuk range harganya sendiri ini sangat amat affordable. Karena yang tadi kita bilang juga kan bahwa untuk bisa cantik juga misalnya kita juga harus melihat dari segi bisa accessible lah ya, affordable atau enggak. Ini dimulai dari harga 70.000 aja, 70 ribuan ya. Jadi apalagi yang tadi aku bilang kan nanti ada promo-promo lainnya khususnya di hari ini. Jadi makin lebih murah.
menarik lagi ya, betul ya, ya. Harganya. Jadi buat teman-teman yang mau beli jangan sampai kelewatan hari ini nih pastinya, karena ini promonya bakalan bikin kalian pusing gitu ya. Nanti harganya berubah lagi. Betul. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Instagram dari Clarita untuk Kak Tasya Farasya. Nah, Kak Tasya, ini tuh aman nggak sih Kak kalau dikombinasikan dengan produk lainnya? Kak Tasya ini lagi ngelawak nih, di mute say. Jadi kalau menurut aku aman kalau semua produk yang kita pakainya sama-sama yang mau udah terdaftar di BPOM, aman sih pasti aman gitu. Yang penting itu cocok atau enggaknya gitu. Dan kalau misalnya kayak tadi yang udah dijelasin, ini emang produknya itu udah di create untuk bisa dikombinasi satu sama lain. Jadi kalau aman ya pasti aman, nggak usah khawatir. Oke. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih untuk Kak Tasya dari Instagram, dari Yunita nama pertanyaannya, penanyanya untuk Kak Tasya. Kak Tasya, kenapa ini dia kepo nih, Mama Ayang, dia kepo. Kak Tasya kenapa suka merekomendasikan produk ini? Kenapa? Karena menurut aku dari sekian banyak produk yang baru-baru nih, kita kan kayak tahu ya di zaman sekarang nih produk baru, produk skincare baru tuh banyak banget. Cuman menurut aku ini punya suatu uniqueness yang kayak cocok aja di aku, kayak oh iya ya, kita kembali ke nol lagi nih, kita kembali ke mengerti apa sih sebenarnya yang kulit kita butuhkan. Betul, betul, betul. Kayak, oh iya jangan-jangan gue butuh ini, jangan-jangan gue butuh ini juga. Tapi yang ini lebih banyak ingredients gitu. Mungkin ya sih ini kayak lebih ke back to mengenal diri sendiri. Bener-bener kayak skin manager sih jadinya, karena kita mau manage apa sih yang kita butuhkan gitu. Jadi menurut aku ini sesuatu yang unik, dan ingredientsnya juga bikin aku kayak, apa ya itu gitu. Oke, nah jadi itu dia jawabannya. Nah, aku juga mau menginfokan buat teman-teman semuanya, mohon maaf sekali karena banyak banget pertanyaan yang ditanyain, tapi karena waktu juga kita nggak bisa menjawab satu-satu. Nah, bisa langsung aja nih sasar langsung Instagramnya Fun With Skincare ya dok ya, ke dokter nih kalau mau nanya-nanya, dan juga ke Kak Nurul, ke youbeauty_IDN nih, nanti pasti dijawab sama miminnya, dan ke Kak Tasya Farasya pastinya ya, Tasya Farasya. Oke, nah sekarang aku mau langsung aja masuk ke pertanyaan giveaway ketiga nih, pertanyaan giveaway yang terakhir. Nah, aku mau langsung aja nanya ke teman-teman semuanya, sebutkan alasan kenapa kamu ingin mencoba You Skin Energy. Nah, jadi kalian bisa langsung juga nih tulis jawabannya, username IG kalian, nama kalian, username IG kalian, terus jawabannya. Nah, jangan lupa juga kalian bisa menulis jawabannya nih di poster event atau di IG feed-nya youbeauty_ID gitu. Jadi bisa langsung nih follow youbeauty, cek feed-nya youbeauty, nanti terus langsung jawab jawaban ini. Kenapa alasan kamu ingin mencoba You Skin Energy gitu. Nah, jadi jangan lupa nih, terima kasih banget buat teman-teman nih yang udah udah nanya-nanya, udah ngikutin di 3 platform dari tadi, di Zoom, di YouTube, di TikTok, dan juga di Instagram Live. Nah, nih aku mau mengingatkan lagi buat teman-teman semuanya yang udah dapet produknya, especially FD member, jangan lupa untuk mereview You Skin Energy di Female Daily Apps ya pastinya. Nah, sebelum kita closing nih ya, aku langsung aja memberikan summary sedikit nih tentang event hari ini dan juga kegiatan hari ini, yaitu adalah the most recommended skincare solution with You Skin Energy. Nah, jadi hari ini kita udah tahu banget kalau You Beauty juga bukan cuman mengeluarkan produk aja, tapi juga berharap mengedukasi untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah nih untuk mengenal lebih dalam lagi permasalahan dan juga concern kulit kalian dengan long lasting technology juga ya Kak pastinya, yang nggak cuman akan memberikan efek cepat ataupun instan, tapi ini efek yang long term gitu. Jadi nggak perlu takut beli produknya abis itu cocok tapi seminggu kemudian breakout harus beli produk baru, nggak perlu takut kayak gitu ya Kak Nurul ya. Jadi buat teman-teman semuanya bisa langsung aja cari produk terbaru dari You Beauty ini di tempat-tempat atau di toko kosmetik kesayangan kalian di sekitar wilayah kalian. Nah, aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak banget nih buat Kak Nurul, dokter, dan juga Kak Tasya. Tapi sebelumnya aku mau minta dulu nih Kak Tasya Farasya satu-satu mau aku kasih untuk memberikan closing statement. Aku mau mulai dari Kak Tasya dulu. Silakan Kak Tasya. Lagi-lagi. Silakan Kak. Thank you buat YOU, Female Lily udah ngundang aku hari ini, super seru banget. Terima kasih juga buat semuanya yang udah menonton dari tadi.
jangan ragu untuk mencoba. Menurut aku ini menarik banget. Nanti aku akan review lebih lanjut lagi pastinya buat kalian. Oke, thank you banget Kak Tasya waktunya. Thank you Mama Ayang. Nah, sekarang dokter silakan dokter memberikan closing statement buat teman-teman semuanya. Oke, jadi aku mau berterima kasih juga buat kesempatannya bisa sharing-sharing hari ini. Dan buat teman-teman yang masih di dalam skincare journey atau baru terjun ke dunia skincare, take your time aja. Skincare tuh personal banget. Memang kita harus pelan-pelan coba mengenali aja kulit kita. Nanti pasti lama-kelamaan kita bisa belajar tentang diri kita dan tahu kira-kira mana sih produk yang sesuai untuk kulit kita. Jadi bisa jadi your own skin manager. Oke. Okay. Jadi hashtagnya ini aku tadi beneran suka banget loh. Tim Mayoyo aku, tim You Beauty aku suka banget loh sama campaign-nya. Your own manager ya. Mantap-mantap. Oke. Okay. Nah, ini sekarang aku akan persembahkan ke Kak Nurul nih memberikan closing statement untuk teman-teman semuanya yang udah hadir. Oke, sebelumnya kita mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman dari Female Daily, kemudian juga semua FD members yang sudah hadir di hari ini dan juga yang ada di semua platform ya, karena tadi banyak platformnya. Kemudian juga terima kasih untuk Kak Tasya Farasya, lalu juga ada Dr. Claudia yang sudah membantu kami untuk memberikan diskusi dan juga banyak edukasi. Banget edukasi yang kita berikan di hari ini. Semoga rangkaian dari You Skin Care, You Skin Energy Facial Serum ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya yang memang sedang dalam perjalanan untuk mengatasi permasalahan kulit yang dimiliki. Seperti itu. Nah, jangan lupa karena untuk hari ini kita juga ada promo. Nah, promonya ini nanti bisa langsung dicek ya Mbak Imani setelah bisa, ini. Bisa. Jadi dan ada beberapa yang spesial untuk hari ini aja. Jadi hari ini kita nggak lagi-lagi cuma informasi, edukasi tapi fun. Kita juga ada promo yang memang spesial untuk teman-teman semua di hari ini. Terima kasih ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya nih aku mau ngajak teman-teman yang di Zoom khususnya untuk foto bersama dulu ya. Kita foto bersama dulu, jadi boleh nih Kak Tasya juga nih mengangkat produknya nih. Kita ngangkat nih, dokter mau pegang nggak? Oke, aku juga pegang satu ya. Buat teman-teman yang di Zoom nih, mungkin teman-teman yang lagi nonton di YouTube ataupun lagi nonton di TikTok juga bisa banget nih di screenshot. Karena kita akan melakukan foto bersama. Nah, ini. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Bareng-bareng, satu, dua, tiga. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat semua narasumberku hari ini, Kak Tasya, dokter, dan juga Kak Nurul. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah hadir. Dan juga aku mau mengucapkan sebagai perwakilan Female Daily Network, terima kasih kepada You Beauty yang sudah mempercayakan eventnya, launchingnya hari ini bersama Female Daily Network. Aku mau ngingetin lagi buat teman-teman semuanya, tetap gunakan masker, patuhi prokes, dan juga sampai jumpa di virtual event Female Daily bersama You berikutnya. Bye-bye! Bye! Selamat siang. Kini hadir You Age Revolution Golden Age Refining Serum dengan ekstrak pomegranate, hyaluronic acid, bebas alkohol. Meremajakan kulit dan meregenerasi sel, mencegah kerutan, membuat kulit lebih kenyal, menjaga kulit tetap sehat dan kencang. Favoritnya anti-aging serum di Indonesia. Golden Age Refining Serum dengan natural ingredients. You, long-lasting beauty. Inner strength brings out your true beauty. You Biomacera Advanced Booster Serum. Boost your inner power of skin. Patented formula with Bifidus Prebiotic, Ceramides, and Tulsi. Helps balance microbiome, strengthen skin barrier, and rejuvenate skin for a youthful glow. Skin is hydrated, smoother, and looks radiant. Biomacera Advanced Booster Serum. You long-lasting beauty. Healthy makeup bukan hanya mitos. Long-lasting hybrid skincare foundation. Nutriair Plus Velvet Liquid Foundation dari You Beauty. Diformulasikan dengan LifeStay Technology dengan ketahanan 24 jam, menutupi ketidaksempurnaan, dan mengurangi kilap wajah. Extra Immortal Flower membantu menjaga elastisitas kulit. Healthy skin inside out. Nutriair Plus Velvet Liquid Foundation. You, long-lasting beauty.
Setiap hari, aktivitasku selalu padat. Tentu aku harus terlihat fresh. Untungnya, aku ditemani You Nutriwear Series. Dengan kandungan Light Stay Technology, Nutriwear Velvet Liquid Foundation-nya membuat makeupku tahan sepanjang hari. Aku lebih pede berjalan di bawah matahari karena kulitku terlindungi kandungan SPF 25 PA++. Aku bisa bertemu teman, klien, dan online meeting. Bahkan untuk kegiatan hingga malam hari. Gak perlu khawatir, tinggal refresh aja. Aku juga bisa kencan di malam hari, dan kulitku tetap ternutrisi. You, long-lasting beauty.